Perak guys, ini perak yang hutan yang waktu itu kita ambil. Ini udah ditebang dan sudah bertunas guys. Ketemu ini pohonnya, pohon lahan depannya, dan batangnya bawahnya kecil nih, kecil. Setelah kita mancing belut dan makan siang, saya lihat di sini daunnya kecil, sekilas hampir mirip pelampas hitam gitu. Ayo, lihat guys. Wah, setrek guys, cekidot. Gatal sekali ini gatal sekali, sudah melenting semua. Wow guys, wah ini nggak bawa balsem guys, kena ulat, cukup gatal ini. Wow, lelawa ini, lelawa gatalnya. Oke guys, kali ini saya ada di persawahan dekat kota Liwa, dan saya sekarang lihat cari bonsai dan cari belut guys. Jadi sembari kita nanti lihat-lihat ada bahan bonsai, kita mau mancing belut dulu guys. Sini ada Bapak Sutaslim, ini pemain dari apa namanya Lunyu Kilat guys, timnya Lunyu Kilat. Sekarang kita coba lihat strike atau enggak ini guys. Coba, aduh guys, aduh. Ayo lihat guys. Wah, strike guys, cekidot. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan yang belakang tidak ngelawan guys. Sutrisno atau Sutrisno ini udah mulai strike juga belutnya guys. Kita zoom dikit guys. Tadi saya sudah dapat 3 guys. Dan dia baru sekali ini udah jam 11 lewat baru dapat 1 guys. Atau ucul, kita lihat. Ya. Ya. Itu guys sarangnya guys. Saya tapi sudah nggak kecewa guys. Saya sudah dapat 4 guys. Oke guys, kali ini kita bakal masak mie di pinggir sawah. Ini di gubuknya orang guys. Kita campur dengan genjer guys. Biar jos ini genjernya, kita ngambil di pinggir sawah tadi guys. Kita kalau bahasa Indonesia nya apa ini guys, buat campuran ini. Kalau ada keong, enak campur keong enak. Itu yang berat. Lupain si tok yang gak ngunggah. Alah, wes serah lain ngomong nih gue pucat dulu. Ini batuk ini resik ya. Kumbah batuk sebelah ini apa enak? Masa iya? Ini terus apa? Bisa masak ngetok ini gak iso, ngetok ini gak iso hebat juga. Enggak, canggih sak canggih ya. Panas ya, mantap mantap deh. Mantap kamu udah nanti lagi. Mantap guys, mantap. Bisa keluar itu ya, aku mau itu makanan. Ini dapatan hari ini guys, masih banyak belum di Kita sudah selesai makan, kita lanjut lagi entah cari belut atau bahan bonsai guys. Ini sudah kenyang, perut sudah keisi, si Taslimin sudah buncit. Oke, cekidot. Setelah kita mancing belut dan makan siang, saya lihat di sini daunnya kecil, sekilas hampir mirip pelampas hitam guys, tapi dia nggak kasar nih. Daunnya bisa sekecil ini, dan batangnya ini jenis fikus juga kayaknya. Lumayan juga tapi karakternya guys. Tapi belum kita ambil karena di atas tadi di sana itu sepertinya ada saga. Entah itu benar atau saga bukan, karena jaraknya sangat jauh guys. Nanti bakal kita deket biar nggak penasaran.
Dan saya masih nunggu channel Sambar Gledek, dia masih di sana. Dia masih mancing. Tuh mancing di sana, guys. Ini di sini orangnya. Jadi gerajinya dibawa dia. Kita langsung aja ke sini, kita cek dulu, guys. Cek itu. Lihat ada pohon saga, malah ada pohon landepan di sini. Tapi entah batangnya belum kelihatan, guys. Besar apa enggaknya nanti kita cari. Dan tadi saganya di sini. Saya masih penasaran apa itu sagu apa bukan, guys. Lanjut cekidot. Oke guys, jadi ternyata itu bukan bahan bonsai saga. Jadi kita turun lagi. Kita lihat pohon tahun depan tadi, guys. Besar apa enggaknya? Kalau kecil, walaupun kecil, nanti kalau ada karakternya kita ambil, guys. Oke guys, jadi saya udah ketemu ini pohonnya, pohon lahan depannya, dan batangnya bawahnya kecil nih, kecil, tapi biasanya karakter bawahnya itu bagus sih. Oke guys, jadi belum kita ambil ini lahan depannya karena dia cuma lurus saja dan akarnya juga kurang bagus. Kita biarin aja, nanti siapa tahu kita dapat banyak, guys. Jadi lahan depan yang jalar seperti ini daunnya, ini enggak fokus, guys. Ini bisa ngecil, guys, dan durinya sama seperti lahan depan umumnya, nyabang, dan buahnya ini seperti buah bidara, guys. Jadi kita cari lagi fokusnya. Oke, cekidot. Oke guys, jadi di sini menemukan bahan bonsai sisiran, sudah dibabatin dengan yang punya kebun di perbatasan, tapi nampaknya kecil kayaknya, guys. Kecil ya, guys, ya. Kalau kecil kita tinggal, guys. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, cekidot. Ternyata di sini gudangnya lahan depan, walaupun kecil-kecil, enggak kita ambil, guys. Di sini ada apa? Perak, guys. Ini perak yang hutan yang waktu itu kita ambil. Ini udah ditebang dan sudah bertunas, guys. Jadi daunnya baliknya seperti ini, perak. Dan karakter batangnya kurang cekidot. Jadi kita tinggal, guys. Jadi kita cari yang sangat cekidot ke sana, guys. Siapa tahu nanti dapat yang bahan-bahan sangat cekidot. Oke guys, jadi kita nggak lanjut bolangnya, kita dicopot urel nih. Gatel sekali ini, gatel sekali, sudah melenting semua. Wow guys, gatelnya sudah tak tertahan ini, guys. Kita pulang aja, guys. Saya kehujanan nih, mau pulang itu udah hujan deras, guys. Kita istirahat dulu. Ini, wah, ini nggak bawa balsem, guys. Kena ulat, cukup gatel ini. Wow, lawa ini, lelawa gatelnya.